Pagi. Malam. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pagi ini semuanya. Oh ya. Nah, saya dengar nih Mbak Rapi udah sukses nih ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sana ya. Ya. Sekarang alhamdulillah saya udah punya mobil, perusahaan gitu kan. Omsetnya sebulan itu ratusan juta gitu kan. Alhamdulillah udah punya apa namanya itu perusahaan real estate gitu. Waduh besar juga ya. Ya. Emang pekerjaannya apa bang? Menghayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sanak-sanak semua. Pagi hari ini Bang Rapi dan Dikora Bike Community goes lagi di pagi Jumat yang berkah ini saudara sanak-sanak semua. Kali ini kita dapat request dari ibu-ibu komunitas kita untuk goes ke jalan tol Pekanbaru Bangkinang lagi. Oke, ikuti terus kegiatan Bang Rapi pagi hari ini. Semoga kita sehat bersama sanak-sanak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sana. Oke, alhamdulillah kita pagi ini mulai lagi goes ya. Spora ya. Goes santai kita sana. Sana ya. Ya, oke. Mantap. Goes Jumat berkah sana. Ya. Biasa sana-sana semua kita melintasi jembatan Waterfront City. Kampung Godang. Halo Pak. Subscriber kita dari sana. Jadi saran Bang Rafi untuk gowaser-gowaser semua atau sana-sana semua, kalau bisa kita rutin berolahraga agar stamina kita terjaga, tubuh kita sehat. Apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini, kita harus meningkatkan imun tubuh kita, salah satunya dengan berolahraga. Bangkinang. Oke. Kita lanjut. Bu Devi. Pagi. Bu Rina. Mantap, Pik. Jalan
tol Bangkinang Pekanbaru ya. Nah, yang paling depan ini udah lama nggak gowes nih. Kita tak cari tahu penyebabnya. Halo Dasril, selamat pagi. Udah lama nggak gowes ya? Iya, mudah-mudahan pagi hari ini kita semangat dan sehat bersama. Semangat Dasril. Assalamualaikum Pak. Ini kebun karet sana-sana semua. Kalau di Bangkinang seberang ini atau di Kecamatan Bangkinang ini banyak kebun karet dan kebun sawit sana-sana semua. Oke, kita nanjak dikit ya. Nah, tuh kebun sawit lagi kan? Ah. Tinggal beberapa kilo lagi kita akan masuk ke jalan tol Bangkinang Pekanbaru. Kita pagi hari ini sana-sana semua. Kita gowes santai aja. Kebetulan hari ini hari Jumat. Jadwalnya olahraga bagi kami. Sebelumnya jadwal kita hari Kamis kita pindahkan ke hari Jumat. Oke, beberapa meter ke depan itu udah kita memasuki kawasan jalan tolnya. Kita melewati jalan-jalan tanah dan berdebu. Mudah-mudahan pagi ini tidak berdebu karena malam tadi hujan. Oke, ikuti terus sana-sana semua kegiatan Merapi hari ini. Assalamualaikum. Pagi Bang Ijul. Pagi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Untuk sementara kondisi jalannya seperti ini sana-sana. Ini sedang ada pengerasan. Allah sebentar lagi ini dia aspal. Nah.
sound right, boy. Tadi kebun sawit kita lewati, sekarang kita melewati kebun karet. Sepanjang jalan ini sana-sana semua itu perkebunan sawit dan perkebunan karet isinya. Sana-sana semua, lihat kiri kanan saya itu kebun karet, bagus-bagus karetnya. Kebun karetnya bersih-bersih sana-sana semua. Ini kalau per bulannya lumayan juga nih hasilnya. Sawit, kebun karet. Kita sudah melintasi daerah pembangunan jalan tol yang baru bagi yang sana-sana semua. Berada di lokasi pengerjaan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Istirahat sejenak. Jadi inilah sana. Kita memasuki kawasan pembangunan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Oh, ini titik yang dari masuk dari apa nih? Titik mana nih satu namanya nih? Desa apa tadi namanya tuh ya? Desa Murjala ya? Bukan. Sungai Tonang. Sungai Tonang ya. Tembus ke Sungai Tonang masuk terus. Tembus ke Pasir Sialang. Itu hutan lindung ya? Hutan lindung Bukit Ganjau ya. Pagi, Bang. Izin melintas, Bang. Halo, Bang. Halo. Pagi. Aduh, mantap sekali sana-sana semua pemandangannya. Kalau udah jadi jalan tolnya nih, aduh, nggak kebayang sama Pak Raffi betapa indahnya.
mantap. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Ayo. Ayo Rina. Ayo, ayo, ayo. Woo! Ayo Bang Ijul. Terlambat mopor, terlambat. Oke, sana-sana semua, tadi kita udah melintasi pembangunan jalan tol Bangkinang Pekanbaru. Sekarang kita menuju ke Dinas Dikpora Kabupaten Kampar. Oke, terima kasih udah ngikutin kegiatan Bang Rapi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.